Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bang Heri channelnya, channelnya inspiratif. Oke, Bang Heri sekarang lagi berada di daerah Bogor ya, tepatnya di daerah Yasmin, dalam acara Niko Bareng bersama Rojak, Rona Jejak Alam dalam Karya. Ya, di sini berkumpulnya eco pinter sejabodetabek ya, semuanya ngumpul di sini. Ada charity-nya, ada Niko Barengnya, ada bajarnya. Oke, dan pokoknya seru dah, ada fashion show-nya juga. Pokoknya yang dihasilkan itu udah bagus-bagus semua. Oke, sekarang kita lihat aja, kita menuju ke sana. Niko Bareng Rojak Jabodetabek ya guys, tuh ini daun-daunnya nih, ketepeng nih, ini jati, ini rumput liar nih guys. Ini seperti saya kenal ya, ini taruh situ aja pak. Ayo, oh ini mah cherry ya. Ini pohon apa nih? Ini namanya Afrika nih guys. Afrika. Sini ada Afrika? Ada, jarang. Cuman. Jarang dia, ada di puncak nih ya kamu. Oh, tanam sih ada tuh situ gede. Saya lupa. Timur. Oh, ini nih, lanang nih. Ini lanang, Pak. Sering lihat daunnya cuman enggak tahu namanya. Ini banyak nih kampung banyak nih. Nah, ini kok kayak pohon apa ini? Kayak damar kayaknya, bukan nih. Kakaknya lurus, pohonnya lurus, cuman cabangnya jarang ikut deh. Lagi persiapan guys. Gampang lah itu, mantap. Pasti keluar semua setra lah. Gampang setra. Justru kalau setra, keluarnya bak. Oke guys, eco printer sejabodetabek. Kumpul itu. Ya peserta Nikonya mulai berdatangan guys. Guys, banyak guys tuh. Ini bantal-bantal. Bantal sofa ini ya. Bantal sofa ya. Bantal sofa. Banyak banget guys. Guys tuh. Ini guys, acara bahan-bahan untuk Niko Bareng guys, sudah disiap-siapkan. Ini
enak. Ya, ini bahan-bahan untuk membuat ekopin bareng ya bersama rojak ini. Itu ada kain-kainnya, ada bahan-bahan yang lainnya juga. Materinya sudah di-share sama Kak Juniko di WhatsApp. Terus kita nanti kita pelajari di dalam di situ, dan untuk praktek nanti sama-sama ya, sama-sama. Dan bila ada keluhan silakan kontak 08 nomor WA ada di kode ini. Untuk terakhir kali ini ada yang bisa disampaikan kan? Di telepon lo ya, kalau telepon saya nggak pernah. Betul, saya juga begitu kode ini. Jangan telepon, WhatsApp. Ini WhatsApp dulu Pak, ini kode ini siapa? Kirim foto, nah kasih lihat gitu ya. Ini kenapa? Aku ambil ya.
masing-masing kelompoknya, jarak ke Piar, Johar, jarak ke Piar. Guys, ini udah pada dapat. Kayak menyimpan. Wah, itu malah udah bawa-bawa ini. Guys, ini untuk proses. Guys, sudah mulai pesertanya. Tahun ini ya. Riuh kan seperti pasar ekoprint.
ada yang mulai digulung, guys. Tunjuk aja ya. Guys, udah banyak tuh ya yang ditukus. Kain kacung yang kita ekoprint tadi yang kita kukus selama 2 jam. Ya udah cemplungnya dan namanya. Bisa kita lakukan antara 1,5 sampai 2 jam, tapi karena ini jumlahnya banyak kita optimalkan. Sudah ada yang mulai proses penggulungan ya, guys. Ada Bu Jumiko nih. Mbak Jumiko, ini Mbak Jumiko. Selain acara Eko Pembarang juga ada acara pengumpulan dana ya. Untuk yayasan mana ya? Kayak rumah singgah. Ya, para ketua kelompok silakan menghitung. Jadikan hari ini bermanfaat buat kita dan juga buat adik-adik kita di rumah harapan Indonesia. Boleh transfer. Donasi untuk Rumah Harapan Indonesia. Yo, kita lihat. Betul-betul lomba dalam kebaikan itu adalah keindahan, bukan karenanya. Saya yakin itu memberikan contoh cara itu adalah hal yang bermanfaat dan ketemu-ketemu. Dan nanti dari hadiah yang terkumpul, dari jumlah dana yang terkumpul, ditambahkan dana yang masuk sebelumnya dari peserta yang tidak hadir, itu kita akan memberikan 3 hadiah yang akan kita ini lagi di bagian itu yang dan yang bisa mendapatkan itu adalah ice cold swimming against the tide. Thank you.
Iya tadi.
guys, udah dibuka nih lontong-lontongnya. Jabodetabek acara rojak hari ini. Acara fashion show baju ecoprint yang didesain oleh ecoprinter ecoprintnya, tunggu aja video-videonya ya, pasti akan ada. Oke,
guys, cukup sekian hari apa video peliputan Ecopin Rojak Sejabodetabek ya. Semoga kalian suka dengan video yang saya buat kali ini. Oke. Sudah sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.